Francina Antoni Tawarib, siswi SMA Negeri 4 Merauke Jagebab 7, mendaftar di Sekolah Satu Atapasur, Kabupaten Merauke, meskipun sekolah dalam situasi pandemi COVID-19, namun tetap melakukan pendaftaran penerimaan siswa-siswi baru dengan mematuhi protokol kesehatan. Demi menggapai masa depan yang lebih baik dalam pendidikan, seorang siswi pindahan dari SMA Negeri 4 Merauke Jagebab 7, Francina Antoni Tawarib datang ke sekolah untuk mendengar informasi proses belajar mengajar dari Sekolah Satu Atapasur, sekaligus akan bersosialisasi diri dalam lingkungan sekolah dan juga dengan para guru. Kurangannya nanti ya, itu baru nyusul, nggak apa-apa. Iya, pasti. Selama masa pandemi COVID-19, siswa-siswi SMA Satu Atapasur belajar dari rumah melalui virtual jaringan internet, sehingga siswa-siswi ini jarang bertatap muka langsung dengan guru kelas. Namun, proses belajar mengajar lancar dengan guru memberikan tugas rumah. Nama saya Francina Antoni Tawarib. Saya datang ke sini untuk mendengarkan penyampaian dari guru-guru mengenai proses belajar mengajar selanjutnya. Karena sementara ini kami belajar melalui online di rumah, tidak melalui tatap muka di sekolah dikarenakan adanya COVID-19. Saya tertarik dengan sekolah ini karena sekolahnya bagus, anak-anak Papua juga banyak, dan ada asramanya. Saya pindahan dari SMA Negeri 4 Merauke, Jagebab 7, Gurinda Jaya. Keunggulannya memiliki fasilitas seperti lab komputer, kelas yang baik, kami bisa belajar dengan tenang, dan adanya asrama agar anak-anak yang tidak punya kendaraan dan tempat tinggalnya jauh bisa tinggal di asrama dan memiliki kegiatan belajar. SMA Satu Atapasur sudah masuk proses belajar mengajar untuk tahun ajaran baru, namun sekolah masih mengikuti protokol kesehatan. Para guru tidak diperbolehkan ke sekolah karena sekolah menggunakan shift mengajar. Juga sekolah masih dalam kawasan protokol kesehatan. Sekarang kita lagi menerima siswa baru, tapi untuk ajaran baru kita sudah masuk. Sudah masuk sekolah ajaran baru. Tapi kita masih ikut dalam protokol kesehatan. Hari ini kita datang seperti biasa dulu untuk pendaftaran anak-anak. Kemudian kita lihat situasi anak-anak, ada yang datang, ada yang pergi, tapi kita masih dalam kawasan protokol kesehatan. Masih dalam ketat karena Merauke masih zona merah, Pak. Ah, kita pakai daring. Pakai daring. Artinya? Maksudnya kita anak-anak ambil tugas. Ambil tugas di guru-guru, nanti mereka kerjakan di rumah, nanti boleh dikumpulkan begitu di masing-masing guru begitu. Kita sudah jalankan seperti begitu. Nanti untuk tahun ajaran baru kita belum ada sepakat untuk guru-guru, tapi nanti ada rapat bahwa anak-anak ke depan kena lihat dengan protokol apa COVID ini, maka nanti akan melaksanakan daring atau luring, nanti lihat keadaan COVID ini, perkembangan COVID itu. Ya, harapan saya untuk semua dewan guru di sini untuk SMA SMP Satawasut supaya cepat apa ya, kembali ke normal seperti biasa, karena kasihan anak-anak, apalagi sekolah ini perjalanan untuk transportasinya jauh begitu. Kita sama-sama mengerti anak-anak dengan para guru. Agar tetap menerima siswa baru dan proses belajar mengajar dilakukan lewat virtual, maka SMA Satu Atapasur mengedepankan protokol kesehatan dalam kawasan wajib mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dari Merauke, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.